Pebulu tangkis spesialis tunggal putra Jepang, Kento Momota, terlihat kagum terhadap ganda putra Indonesia yang tampil menggila di All England 2023. Final All England 2023 ganda putra mempertemukan All Indonesian antara Fajar Rian dan Ahsan Hendra. Khusus untuk Ahsan Hendra, laga tersebut menjadi final kedua beruntun setelah All England 2022, di mana pasangan berjuluk The Daddies itu juga lolos ke final All England 2022, meski akhirnya tumbang dari kompatriotnya, Bagas Fikri. Sayangnya, pada final All England 2023 ini, The Daddies kembali takluk dari kompatriotnya, Fajar Rian. Ya, Fajri julukan Fajar Rian berhasil mengatasi perlawanan Ahsan Hendra dalam dua game dengan skor 21-17 dan 21-14. Menariknya, Kento Momota tampak merasa kagum terhadap ganda putra Indonesia yang tampil menggila di All England dalam dua tahun terakhir, khususnya pada All England 2023 ini. Kekaguman mantan pebulu tangkis nomor satu dunia itu disampaikan dengan cara yang unik. Ya, kekaguman Kento Momota terhadap ganda putra Indonesia diketahui setelah menyukai unggahan Instagram Fajar Alfian dan Muhammad Ahsan, di mana ia menyukai postingan kedua ganda putra terbaik Indonesia itu saat mengunggah podium All England 2023. Bukan hanya milik postingan Fajar Alfian, Kento Momota juga memberikan emot hati itu pada unggahan Instagram Muhammad Ahsan. Pada unggahan Babah Ahsan panggilan akrab Ahsan, ia juga bersyukur menjadi runner-up All England 2023 bersama Hendra. Pada momen ini, Kento Momota memang hanya me-like saja. Dia tak meninggalkan komentar di Instagram Muhammad Ahsan. Meski begitu, bisa dibilang like yang diberikan pebulu tangkis andalan Jepang itu mengindikasikan rasa kagumnya terhadap ganda putra Indonesia yang tampil menggila di All England 2023.